Pemirsa, polisi menangkap seorang pria berinisial B yang merupakan pemasok narkotika ke musisi Virgon Putra Tamburan. Dari hasil pemeriksaan, pemirsa, pelaku diketahui merupakan salah satu kru dari band yang dinaungi Virgon. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang pria berinisial B, pemasok narkotika jenis tembakau sintetis untuk musisi Virgon. Dari hasil penangkapan, polisi juga menemukan beberapa putung tembakau sintetis yang bekas dipakai. Dari pengakuan dan catatan transaksi keuangan, pelaku diketahui juga memasok narkotika jenis sabu ke Virgon dan teman wanitanya. Diketahui pula, sosok tersangka B merupakan salah satu kru band yang dinaungi Virgon. Satu reserse narkoba Polres Jakarta Barat telah berhasil mengamankan satu orang atas nama B atau BDS yang menjadi penyedia narkotika jenis sabu yang diberikan kepada saudara B. Tersangka B ini rekan kerjanya V sebenarnya. Dia bekerja sebagai kru bandnya si V ini. Dan memang dalam beberapa keterangan yang disampaikan, dia mengakui ada beberapa kali memberikan narkotika jenis sabu terhadap V. Sebelumnya, musisi Virgon Putra Tambunan bersama teman wanitanya ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat di kamar indekos di kawasan Ampera, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari hasil tes urin, Virgon dan teman wanitanya dinyatakan positif metamfetamin. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews, melaporkan.